Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan bersama Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Sanata Dharma, pada hari Sabtu 21 September 2019, menggelar Lomba Matematika Tingkat Mahasiswa S1, khususnya dalam bidang kalkulus. Lomba yang diberi nama Sanata Dharma Kalkulus Liksadarko ini baru pertama kali diadakan oleh Universitas Sanata Dharma dan diharapkan akan terus digelar setiap tahun. Lomba ini diadakan di gedung utama kampus 3 Universitas Sanata Dharma dan diikuti oleh peserta dari 23 perguruan tinggi se-Indonesia. Jumlah peserta yang terdaftar ada 172 orang, yang terbagi dalam 86 tim lomba, tidak hanya berasal dari program studi matematika, tetapi juga dari prodi lain seperti ilmu komputer, teknik elektro, dan biofisika. Matematika diturunkan supaya kegiatan lomba bisa berjalan dengan lancar. Jadi saya selaku pimpinan kelas ini merasa senang, merasa bangga atas kehadiran semua Anda dari berbagai daerah. Febi Sanjaya, ketua penyelenggara lomba kalkulus menuturkan bahwa lomba ini merupakan edukasi bagi mahasiswa Universitas Sanata Dharma agar semakin meningkatkan minat belajar yang kompetitif khususnya dalam bidang kalkulus. Selain itu, lomba kalkulus yang ada di tingkat mahasiswa S1 masih sedikit. Para mahasiswa diharapkan semangat dan ikut berjuang dalam lomba ini, tutur beliau. Rangkaian lomba ini dibagi menjadi 3 babak, yakni babak penyisihan, semifinal, dan final. Untuk babak final, juri terdiri dari 3 orang yaitu Bapak Atok Zuljanto dari Prodi Matematika UGM, Bapak Hari Pribawanto Suryawan dari Prodi Matematika USD, dan Bapak Febi Sanjaya dari Prodi Pendidikan Matematika USD. Di antara babak perlombaan terdapat juga kuliah umum bagi semua peserta yang diisi oleh Bapak Hartono, dosen Prodi Matematika Universitas Sanata Dharma, dengan tema kalkulus variasi. Apalagi yang mau melanjutkan perlombaan gitu ya, tema dan seterusnya untuk menjadi lomba. Jadi, saya yang sebenarnya saya yang mengantarkan kalau ada. Kalkulus variasi itu operational calculus atau calculus of variation gitu ya. Itu mulai pertama kali kalau Anda belajar di sejarah matematik gitu ya, itu dimulai dari orang berpendapat dimulai sejak yang dilakukan oleh John Bernoulli. John Bernoulli seorang datang pertama 1785. Nah ini buat yang ingin tahu siapa saja. Ambil nomor ujian selanjutnya diwakilkan saja salah satu. Nah, berdasarkan penerima, jadi yang bukan dalam siapa yang masuk dua ini. Jadi nanti yang mendapat nomor ujian. Pemenang lomba Sadarko tersebut diraih oleh Era Satya Cahyati dan Adrian Wiradinata dari Universitas Gajah Mada sebagai juara satu. Muhammad Ihsan dan Wafiq Ma'aroja dari Universitas Gajah Mada sebagai juara dua. Na'lu Fasyif Na'lu Fakotul Muna dan Muhammad Fadlan dari Universitas Gajah Mada sebagai juara tiga. Selamat untuk para juara dan para peserta lomba Sadarko 2019.